Cemilan dari pisang dan tepung terigu. Halo semua, jumpa lagi di channel Odisi 99. Di video kali ini saya mau membuat cemilan dari pisang dan tepung terigu. Modalnya cuma Rp3.000 saja kawan. Siapa yang punya pisang sisa? Nah, dibuat cemilan kayak ini aja, mudah, simple, dan enak. Oke, pertama-tama kita kupas dulu kulit pisang tersebut. Kemudian kita taruh ke dalam wadah, kemudian kita haluskan seperti ini. Kita haluskan satu persatu pisang tersebut sampai pas dalam loyangnya, ya kawan. Daripada mubazir pisang tersebut, kita dibuat cemilan sederhana saja, ya kawan. Kemudian kita tambahkan sebuah tepung terigu secukupnya ke dalam loyang tersebut. Dan juga kita mengaduk-aduk dengan tepung terigu dan lembutan dari pisang tersebut. Kita aduk rata sampai tepung terigu dan pisang tersebut menyatu. Teman bisa menambahkan sebuah gula sedikit ataupun wangi-wangian juga bisa ke makanan atau cemilan ini. Nah, jika sudah seperti ini, adonannya sudah jadi dan siap untuk kita kukus, kawan. Kemudian kita kukus dan tutup dan biarkan selama 30 menit. Nah, cemilan dari pisang tersebut sudah jadi, kawan. Kita tunggu sampai dingin dan kita angkat. Kemudian kita bisa mencicipinya dengan cara membelah seperti ini. Nah, seperti ini ya kawan, dari cara membuat cemilan dari pisang tersebut. Terima kasih sudah menonton dan subscribe.